Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Untuk hari ini kita mancing di daerah Kali Putih, dan baru saja kita beres-beres tenda, dan saya baru mau masak kopi sudah kletas-kletis, teman-teman, sudah mulai gerimis. Ini bagaimana nanti ya, kacau ini. Saya masih bersama dengan Mas Abbas dan Mas Dodi. Mas Dodi sebelah sana, di Mas Abbas biasa mancing depan tendanya, teman-teman. Nah. mancing ber. Oke, teman-teman, nanti kita lihat saja ya, semoga aja ada keberuntungan di sini, karena nggak tahu nih, pas baru datang nggak taunya mendung sudah menutupi tenda saya, dan ini udah kletas-kletis ya. Udah gerimis ini, sudah terasa banget gerimis. Sedangkan kopi belum matang. Semoga saja kita di sini tidak ngopi tok ya, teman-teman. Tapi nanti kita bisa mendapatkan strike dan kita makan-makan lagi ya. Oke, lanjut aja ya. Apa-apa kalem banget. Tuh, masih sitok kan. Hujan mulai reda nih, teman-teman. Berarti cuma satu kerayakan tok. Walaupun di atas ini masih mendung banget. Dan saya sudah siap untuk mancing, sudah ceruput kopi. Oke, lanjut. Yes. Oke, teman-teman, kita mau pindah posisi mancingnya di sebelah sana ya. Kita bawa kopi. Lanjut aja. Tenda saya tinggal di sini. Walaupun terlihat di sana sudah gelap sekali. Tapi semoga aja ada tangkapan. Karena kita posisi sudah sampai di sini dan jauh dari desa, tanggung sekali. Jadi seperti biasa kita cari-cari di sini ya. Lanjut aja, teman-teman. Kirga segini yang beneran itu. Ini udah dipakatongkan aja pinggir tongkol aja. Sendiri. Nah, bro, kakak. Wah, uceng, bro. Aduh. Dapatnya ikan mahal ini, ikan uceng. Aduh. Ah. Terus. Di kampungnya boy, dek, nang. Yo. Oke. Wih, udah. Wah, water, teman-teman. Wih, sis, water. Lala. Mantap lah. Biasa. Sambil ngopi, teman-teman, biar nggak sepanang. Dan di sini masih kecil-kecil dan ukuran paling segini gedenya. Tapi kalau dapat banyak nanti kita oseng-oseng aja lah ya, biar makin Mas Dodi lagi berburu di sebelah sana dan belum ada kabarnya. Barangkali di sana ada gede-gede, nanti kita ke sana. Dan cuaca sudah mendung banget ini, sudah mulai ada rintik-rintik gerimis. Oh, airnya sudah mulai turun, rintik-rintik. Cuma nanti kita cobalah usahain supaya dapat tangkapan lebih banyak lagi ya. Oh, apa sih? Telan. Kita sudah telusuri dari ujung sana sampai ujung sana, teman-teman. Tapi yang kita dapetin itu cuma ikan-ikan kecil. Sebagian tadi kita lepas lagi dan sebagian kita ambil buat kita masak. Karena ini sudah menunjukkan pukul 4 sore dan sudah terdengar suara azan ya. Akhirnya kita akan masak karena kita kelaparan. Oke, Mas Dodi lagi siap-siapin bumbunya ya, sama bersihin ikannya. Kita lanjut aja ya, masak-masak bro. Kabeh apa rusak? Kacau. Masih ada bodin. Ini buat bodin. Coba tilang sini. Cus. Tutute. Sambil rokok, boy. Masak santai sambil rokok. Jangan bikin tegang. Ya, oke, klasik. Jos. Ini mau dibikin bumbu apa, Mas? Bumbu balado. Bala tuh cap warteg. Warteg. Tangan saya blopot, guys. Wih, rendangnya coy. Anak buaya undang bumbu aja kayak pakai tangan kotor. Campur tambah kecap enak loh. Saya tambah saus. Wih, membunuh cosen yakin. Dikolek-kolek. Buset, mantap jiwa. Mantap jiwa. Bisa aja, bas. Aja. Rosa. Jadi saus bae tambah saus mana lu pedes tuh. Iya. Alah, wis pas paten, Pak. Saus ala enak. Jadi saus oh, enak beli. Ora pedes. Hah? Apa ini? Orang kok mungkin beseng oh. Paten. Mana Pak? Mantap. Mantap ini yakin. Rasanya yakin juga. Ah, langsung. Oke, teman-teman. Aduh, ini santapan kita sudah jadi dan terlihat sangat mewah sekali. Kita makan di tepi sungai. Jarang sekali yang bisa menikmati suasana seperti ini, teman-teman. Dan kita alhamdulillah dapat menikmatinya. Mantap jiwa. Dan kita mau makan. Siapa yang mau ikut? Monggo, let's go. Nih boy. Aduh, mantap jiwa. Gimana rasanya? Mantap banget. Rasa rendangnya tuh nendang banget teman-teman, sama nendang. Nah, gimana Mas Abbas? Mantap. Duh, gede nemen kayak ini enak ya. Kurang hati ya. Cicip gimana gitu. Tapi ini lebih banyak lah. Tapi wong ini banyak sekali. Nah, on roll, mikro roll. Ya di sana suasana sudah mendung sekali teman-teman. Jadi ini kayaknya mau turun hujan gede. Ini sudah jam 4 sore. Iya. Ini kita buru-buru makan. Biar ada tenaga buat lari ke sana teman-teman. Coba kayak anu kayak rasa uceng, ucengnya enak kan kayak ini. Ucengnya teman, ucengnya. Untungnya dana. Wah, mantap. Crispy banget. Ada rasa pedas, ada rasa pirang-pirang lah. Iki sugiro iku maning ora sih, Kel? Ora. Ora. Anggenyo sugi kuwe, banyu dan leci. Aduh, kita sudah punya tenaga. Dan akhirnya kita akan ingkas-ingkas teman-teman. Kita harus berlari. Karena sudah mendung sekali, takut hujanan. Ini juga sudah sore. Oke, terima kasih ya sudah singgah dan singgah terus. Tetap dimancing, Bar. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Wong Pemalang. Lawang Pemalang, Bang Lulutun. Dadah. Wuhui.